Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Bersama cikgu lagi, Cikgu Hidayah. Jom sama-sama kita belajar. Baiklah murid-murid semua, hari ini kita sama-sama akan membincangkan latihan membanding pecahan dan perpuluhan. Anda boleh rujuk buku aktiviti muka surat 97 dan 98 bagi matematik tahun 2. Jom sama-sama kita belajar. Hai, Assalamualaikum murid-murid semua. Baik, hari ini kita akan membincangkan latihan di dalam buku aktiviti matematik tahun 2. Anda boleh rujuk muka surat 97. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Tandakan right perpuluhan yang lebih besar dan tandakan pangkah perpuluhan yang lebih kecil. Okey, jadi di sini kita akan belajar untuk membanding perpuluhan. Baik, kita boleh lihat soalan A. Okey, di sini kita dapat lihat kita ada sifar perpuluhan 3 dan sifar perpuluhan 2. Yang manakah yang lebih besar dan yang manakah yang lebih kecil? Okey, pertama sekali kita boleh mula untuk tukarkan sifar perpuluhan 3 kepada pecahan. Okey, sifar perpuluhan 3 sekiranya tukar kepada pecahan, ianya akan menjadi 3/10. Okey, begitu juga dengan sifar perpuluhan 2, sekiranya kita tukarkan kepada pecahan, kita akan dapat 2/10. Baik, jelas. Okey, di dalam gambar rajah ini, kita juga boleh lihat. Okey, kita tahu ini adalah 3/10. Okey, yang bawah 2/10. Baik, kita dapat lihat di dalam gambar rajah ini yang manakah bahagian pecahan yang diwarnakan dengan lebih banyak. Okey, kita dapat lihat 3/10 adalah lebih besar berbanding 2/10. Jadi kita boleh katakan di sini sifar perpuluhan 3 adalah lebih besar, kita tanda right, dan sifar perpuluhan 2 adalah lebih kecil, kita pangkahkan. Jelas? Okey, baik, cuba kita lihat soalan C. Okey, di sini kita ada sifar perpuluhan 5 dan sifar perpuluhan 7. Okey, kita boleh tukar dahulu sifar perpuluhan 5 kepada pecahan juga. 5/10. Sifar perpuluhan 7 adalah 7/10. Daripada pecahan ini, kita pun dapat lihat kedua-dua penyebutnya adalah 10. Jadi 5 lebih kecil daripada nombor 7. Oleh itu 5/10 lebih kecil daripada 7/10. Oleh itu, sifar perpuluhan 5 adalah lebih kecil, pangkahkan, manakala sifar perpuluhan 7 lebih besar. Tanda right. Di dalam gambar rajah pun kita boleh lihat sifar perpuluhan 7 mempunyai lebih banyak bahagian yang dilurikkan. Baik, kita ke soalan yang kedua. Tulis lebih kecil daripada atau lebih besar daripada. Okey, apabila kita ingin membuat perbandingan, kita akan lihat dahulu nombor yang pertama di sini. Okey, kita dapat lihat sifar perpuluhan 5 adakah ianya lebih kecil daripada atau lebih besar daripada sifar perpuluhan 3. Okey, kalau kita nak lihat dari gambar rajah pun boleh. Kalau kita tak nak tukar kepada pecahan pun tak apa. Kita boleh nampak di sini sifar perpuluhan 5 mempunyai bahagian yang berlurik lebih banyak berbanding daripada sifar perpuluhan 3. Oleh itu kita boleh nyatakan sifar perpuluhan 5 adalah lebih besar daripada. Okey, lebih besar daripada. Jadi awak boleh juga tukarkan sifar perpuluhan 5 kepada 5/10 dan sifar perpuluhan 3 kepada 3/10. Jadi kita nampak 5 dengan 3, siapa lebih besar? 5 lebih besar. Oleh itu, sifar perpuluhan 5 lebih besar daripada sifar perpuluhan 3. Lihat nombor yang tiba dahulu, yang sampai dahulu. Okey? Baik, kita ke soalan yang ketiga. Lengkapkan garis nombor. Okey, untuk pengetahuan, ini adalah garis nombor dan perpuluhan adalah sebenarnya nombor yang lebih kecil daripada 1. Okey, kita lihat. Kita diberi sifar perpuluhan 6 di sini. Apa yang perlu awak faham? Semakin ke kanan, okey, semakin ke kanan, semakin besar nombor tersebut.
Okey, semakin ke kanan garis nombor itu, semakin besar nombor tersebut. Oleh itu, kita dapat lihat di sini sifar perpuluhan 6. Apakah nombor di sebelum sifar perpuluhan 6? Betul, sifar perpuluhan 5. Seterusnya, selepas sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7. Baik, awak lengkapkan dua lagi kotak kosong ini ya. Baik, mari kita lihat muka surat seterusnya, iaitu muka surat 98. Okey, baik, kita lihat muka surat seterusnya, muka surat 98. Okey, di sini anda perlu bandingkan pecahan dan perpuluhan. Okey, lihat soalan pertama, warnakan merah untuk nilai yang lebih besar, warnakan biru untuk nilai yang lebih kecil. Okey, di sini kita dapat lihat kita diberi dua rajah yang kedua-duanya telah dibahagikan kepada 10 bahagian. Okey, 5/10 adalah pecahan, manakala sifar perpuluhan 2 adalah perpuluhan. Tetapi kita boleh tukarkan antara salah satu menjadi dua bentuk yang sama. Maksud cikgu, 5/10 pecahan. Kita boleh tukar sifar perpuluhan 2 kepada pecahan juga. Kita akan dapat 2/10. Okey, jadi siapa yang lebih besar di sini? 5 lebih besar daripada 2 kan? Oleh itu, kita akan warnakan merah untuk nilai yang lebih besar. Okey, jadi kita ambil warna merah. Kita warnakan 5 bahagian. Okey, cikgu nak awak warna dengan cantik ya. Okey, jadi ini satu bahagian. Awak warnakan dengan penuh, cikgu. Nak tunjuk sahaja. Jadi cikgu tak warnakan penuh-penuh ya. Okey, jadi ini adalah 5/10. Okey, biru untuk nilai yang lebih kecil. Jadi awak ambil warna biru dan warnakan 2 bahagian. Tak kisah kotak mana pun, asalkan ianya 2 bahagian. Okey, cuba kita lihat contoh B pula. 4/10 dan sifar perpuluhan 6. Kalau tadi kita tukar kepada pecahan, apa kata selepas ni kita tukar kepada perpuluhan pula? Jadi 4/10 kita tukar kepada sifar perpuluhan 4. Jadi kita dapat lihat di sini, sifar perpuluhan 4 lebih kecil, sifar perpuluhan 6 lebih besar. Oleh itu, sifar perpuluhan 4 warnakan dengan warna merah dan sifar perpuluhan 6 warnakan dengan warna... sifar perpuluhan 4 adalah warna biru kerana lebih kecil dan sifar perpuluhan 6 warna merah kerana ianya adalah lebih besar. Okay, jelas semua? Baik, mari kita lihat garis nombor di soalan yang kedua. Okey, tulis lebih daripada ataupun kurang daripada atau sama dengan berdasarkan garis nombor pecahan dan garis nombor perpuluhan yang diberi. Okey, kita lihat di sini. Ini adalah sifar perpuluhan 2. Kita boleh nampak sifar perpuluhan 2 di sini. 7/10 di sini. Jadi cikgu kata apa tadi? Semakin ke kanan, semakin besar nombor tersebut. Oleh itu, sifar perpuluhan 2 di sebelah kiri kan? Jadi sifar perpuluhan 2 adalah kurang daripada. Okey, kurang daripada. Okey, cuba kita lihat B pula. 6/10. Okey, di mana 6/10? Okey, kita bulatkan 6/10 dan sifar perpuluhan 5. Okey, sifar perpuluhan 5 di sini. Jadi kita nampak 6/10 adalah terletak di sebelah kanan sifar perpuluhan 5 kan? Jadi 6/10 adalah lebih daripada. Jadi awak boleh tulis di sini 6/10 adalah lebih daripada. Baiklah murid-murid. Cikgu harap awak jelas dengan penerangan yang diberikan. Selamat belajar.